Yo guys, kembali lagi di OT Channel. Oke, kali ini gue bakal upload video Haunted Impact. Kalian bisa tonton aja sendiri. Gue tuh jarang main Haunted Impact guys, selingan aja main Haunted Impact. Soalnya Genshin Impact lagi gak ada event, jadi main Honkai aja. Btw, ini ada event baru juga di Haunted Impact. Jadi kita bisa milih itu apa tempat battle. Nah di sini khusus spesial di match. Dapetin grape platinum tadi tuh. Nah ini khusus spesial di mix doang. Nah di sini gue dapet itu Valkyrie baru guys, namanya Kalen Kalslana. Oh Kalen Kalslana no. Dia tipe mecha armor ritual Imayo. Ini lumayan GG ya, gue pakai ini enjoy banget. Terus senjata seadanya ini apa stigmatanya juga lumayan. Skillnya, oh ya, dia belum di-upgrade nih, gue upgrade dulu skillnya biar makin bagus. Ini karakternya gokil sih, cara main pukul-pukulannya enak banget. Nah nanti kalian bisa lihat sendiri aja nih, gue pakai dia solo, coba nih di event ini. GG sih, sumpah gak bohong. Si Kiana Kaslana kalian, Kiana jadi Kiana mah tokoh utamanya. Nah tuh anjir, GG banget tuh, topan itu. Nah tuh ultinya dia summon perangkat tembakan gitu tuh, bisa double kalau misalnya lagi itu apa musuhnya banyak. Kalau musuh banyak kan otomatis kayak pengisian spam skill sama ultinya cepet. Nah tuh udah bisa lagi itu kos ultinya murah apa ya, kecil dia 60 doang, jadi bisa di spam banyak. Kalau musuhnya banyak ya sayangnya cuma 3 biji doang, nggak banyak. Tapi keren sih dari segi pukul-pukulannya, greget sih sama teknik hindarnya tuh. Berat. Anjir kayak pukulan topan tuh, bisa ngelaser dia. Jadi itu tiga bar di atas darah warna biru tuh, tapi semakin banyak kita pukul nanti kayak energinya kekumpul. Nah kalau udah kekumpul bisa nembak laser makin banyak, itu barnya kayak isi makin lama juga sama makin sakit. Cuman walaupun gue udah pernah nyoba sampai 3 bar, cuman gak begitu lama-lama banget sih, kayak nambah beberapa detik doang gitu. Ini nanti kalian bisa tahu kok. Anjir enak banget tuh, nggak bohong gue. Bas, mantep. Nah skill nani laser tuh segitu doang, nggak lama-lama banget. Nah cuma nambah sedetik doang anjir. Damage cuma makin sakit, nggak bohong gue. Emang sih ini armor enak banget buat lawan zombie-zombie ini nih. Dia kalau bukan lawan zombie, geli guys. Jadi itu apa? Tadi lawannya zombie aja. Mantap, senjata seadanya, stigmatanya juga udah lumayan dah, nggak jelek-jelek banget dah. Jadi lumayan tuh buat pakai itu. Nah, nih kita coba lagi nih. Jangan di situ. Susah lawannya. Susah. Gokil sih, ini udah lama gue nih gak main Honkai Impact nih, eventnya juga bingungin ya. Turun ngapain coba tuh, oh main ini juga, yaudah dah main lagi kali ya. Yaudah deh main lagi deh gue. Oh dapat nemu, ini main berdua nih guys. Ya anjir salah pencet. Udah lama gue gak coba main Honkai Impact. Ini sebenarnya itu yang di belakang tuh char kita ini cuma bisa mabar berdua doang. Cuman karena gua tadi pas lagi record kayak baru ngeh gitu, ternyata itu karakter gua bukan karakter itu temen. Jadi harusnya gua jangan bawa Himeko sih kalau betul gini yang silau. Bawa yang sasi lain apa enggak, itu apa tipe yang lain kayak Donia apa Kiana gitu, gua salah bawa aja. Jadi kombonya kurang mantep gitu. Tuh, dia tuh cuma main barbar doang, sekali pukul mainnya berat. Mantap kalau armor break keren tuh dia. Makanya gue pakai ini aja lah dari awal sampai akhir. Gue emang bagus banget nggak bohong. Pukulannya itu loh, pak mantap banget nggak bohong asli. Bisa bikin topan gitu dia, gerakannya super cepet dia. Kayaknya dia ini bisa dibandingin kayak itu Minato nih dari Naruto. Minato.
Kalau Minato Yellow Flash, dia itu White Flash ya. White Flash gitu. Oke, tuh lihat aja gitu, kalian lihat pukulannya gila sih, cepet. Cepet banget ngebong gua. Ini karakter enak sih. Lumayan ya, sejauh ini gua pakai. Untuk tipe Minato lumayan. Dia ada dua versi lain nih, versi itu apa, warna ungu tuh gue lupa namanya tuh, tuh sama versi, gue udah dapet versi lainnya. Versi lainnya juga lumayan bagus. Kok cuman kok gue udah nyoba apa lihat-lihat di YouTube ya, kalau versi yang warna ungu itu dia bisa bikin kayak bunsin, jadi itu bar yang di atas darah itu ngecharge-nya dia bukan laser apa-apa, jadi semakin banyak keisi dia bisa kombonya semakin banyak kayak bunsinnya. Ya walaupun cuma nambah satu, cuman kan pok-pok-pok-poknya itu cepet, wah enak lah, ngebong. Udah gitu ultinya itu lagi duet sama itu mesin yang kayak tadi, cuman warnanya hitam. Terus bukannya nembak, tapi dia itu kayak kita nyerang kayak bikin tornado gitu, tornado hitam. Keren sih. Terus kalau versi yang satunya tuh yang sama tipe Mecha juga, itu apa, dia jadi Gundam, dia transformasi jadi Gundam. Gokil sih. Ya itu kurang greget sih kalau menurut gue, kalau yang versi itu emang fokus buat nge-tagging musuh semua, tapi line, satu line doang, lurus doang, gak bisa belok. Nah gue udah punya dua tuh, sama-sama tipe Mecha. Cuma kalau menurut gue lebih enakan ini kalau buat combo. Oke, itu apa tuh, ya cuma buat combo itu doang tuh. Ini versi yang lainnya nih, ini yang jadi Gundam nih. Nah gue cuma punya dua. Nah yang ini yang versi topan tadi, mantep banget, cepet dari Tolima Mayo. Itu wali Mayo, cepet sekali bagaikan topan di langit. Nah ini ada beberapa kostum, ini kostumnya yang gak ada perubahan, beda warna doang. Nah kalau yang ini bagus nih, ini beda nih kostumnya, udah gak bisa dianuin sih. Eh dianuin, dibeli. Eh bisa tuh tadi. Ya semuanya itu ya, kalau mau dapetin tiket untuk kostum susah sih di sini, kalau nggak itu bayar top up gitu. Oke guys, video cukup sampai sini aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ya. Terima kasih telah menonton. Ciao. Ran gaseto.